Hai guys, balik lagi dengan aku Indri. Kalian pasti udah tahu dong aku mau ngapain. Udah lihat kayak di thumbnail atau di judul aku. Di sini aku mau ajarin kalian buat cara dapetin tema-tema gratis. Pokoknya ini gratis sama sekali, gak berbayar di HP kalian. Ini tuh gampang banget. Tapi ini cuman bisa untuk pengguna Android aja. Jangan lupa tonton sampai selesai supaya kalian ngerti. Dan sebelum nonton, jangan lupa di like and subscribe. Thank you. Langsung aja kita ke aplikasinya, namanya Tema. Nah, kalian tinggal scroll-scroll aja ke bawah. Ini banyak banget, cuman emang kayak biasa aja, gak estetik. Jadi kita cari-cari, kita lihat satu tema ini. Ini super cute banget, estetik parah. Terus juga gratis, gak perlu bayar sama sekali, itu gratis. Nah, lihat banyak banget kan yang lucu-lucu, estetik sumpah. Kita lihat satu per satu ya, tapi gak semua. Kita lihat satu atau dua tema. Ini juga ada gambar seperti kayak hewan-hewan, tapi gemes-gemes, lucu-lucu parah. Lihat ke bawahnya, masih banyak yang estetik dan lucu-lucu. Nah, dan lagi-lagi ini tuh semua emang gratis semua. Kita tinggal download, coba download, tinggal ditunggu. Tinggal diterapkan aja. Udah selesai 100% nanti otomatis bakal kepasang sendiri temanya di HP kalian. Nah, di bawah yuk lihat, ini lucu-lucu banget kan, kayak yang suka kayaknya lebih ke alam mimpi-mimpi gitu, fantasi. Lebih ke situ sih. Kita search aja ketik cute, itu banyak banget terbakal muncul. Nah, kayak gini temanya, tinggal klik lainnya, itu udah banyak banget lucu-lucu yang kayak tadi yang di pertama. Jadi kalian tinggal download aja, ini tuh gratis semua, pokoknya gratis, cuman ada di HP Android aja ya. Jadi segitu aja tutorialnya, semoga kalian ngerti dan semoga ini bermanfaat. Dan terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Bye-bye.